ini juga salah satu pastol ya, yang OB. Kita umbar sembari embun setiap hari. Ini gua ngangkat nih ya. Kalau malam kena hujan, kena apa ya, tutupin karpet sini nanti. Jadi coba di track masih ngelowo. Emosinya udah ada tapi birahinya masih ketinggian. Kita turunin dulu, kita dropin dengan 705 DB. Isian sih udah mau keluar. Ya cililin pendek-pendek udah keluar tembakannya. Tapi masih nge-Batman ngelowo, nabrak. Ini sama pakai pornya, gue pakai yang protein rendah dan menengah, Green Army sama top atau dicampur sama barbar. Sama-sama hijau ya, barbarnya hijau, top hijau sama Green Army kan warnanya hijau. Jangan Green Premium, Green Army aja ya, campurnya sama top atau barbar. Jangkrik tadi udah dikasih tahu ya berapa ya. Dan pakai ulat tongkong, jangan pakai kroto dulu. Ya jemurnya dikurangin dulu. Yang diperbanyak mandi malam, pengemunan. Kalau udah kayak gini pengumbaran ya diumbar. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting intinya dimandi ya. Udah tiga aja sehari. Tiga-tiga kelar ya. Bisa disuntik ke jangkrik, kalau nggak ada suntikan bisa ditetesin ke air, cuman kayaknya reaksinya lama ya kalau ke air. Atau bisa juga dioles, jangkriknya dioles, kasih makan ke burung. Terus bisa juga tangkap burungnya, buka mulutnya, tetesin 2 tetes 3 tetes, diberikan seminggu 2 kali. Ntar minggu depan dilihat perubahannya ada gak gitu ya. Kalau belum ada perubahan berarti diulang lagi seminggu 2 kali. Tetap perawatan diikutin seperti yang tadi ya. Kalau udah berhenti ya berarti ini dihentikan, di stop, taruh aja di kulkas atau di tempat teduh, ditutup rapat. Nah begitu kita lihat dia ada ngelowong nge-Batman lagi ya kita harus kasih lagi. Makanya ini harus siap sedia nih buat pemain lapangan, pemain gantangan, pemain lomba ataupun cuman burung rumahan juga bisa tiba-tiba ngelowo, bisa tiba-tiba over birahi, bisa. Ya kan gak ada yang tahu namanya burung. Oke, itu aja ya dengan 705 DB. Yeah.
Ya ini kemarin ngelowong Batman ya di track ya. Over. Kasih DB. Dan dipulihin lagi emosi birahinya didropin dengan DB 705 DB disuntik ke jangkrik. Nah, begitu emosi birahi udah drop, baru kita naikin lagi emosi birahinya sambil kita kontrol dengan pengembunan, juga dengan pengkerodongan, jangan terlalu sering kerodong. Yang ketiga dengan mandi. Mandi siang, pagi atau malam. Kita kontrol dengan itu, dan ekstra pudingnya jangan terlalu jor lagi. Dan kita naikin lagi emosi dan birahi yang kita dropkan tadi dengan DB. Kita naikin lagi dengan apa? Dengan H705 atau dengan 705 Special Edition. Video baru ya, tanggal 30 Mei 2024. Pastol, pastol bos, pastol, dua kali mabung, pastol. Masih perlu diumbar lagi nanti ya, buat ngatur nafasnya nanti. Perlu diumbar lagi, perlu cocolan lagi nanti. Ya, perlu dicocol lagi nanti, bertahap cocolannya nanti. Maklum bos, masih pemula bos. Burung sayur semua bos.